kembali di channel Arlif. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah berada di Blok M, yaitu tempatnya di acara Enichisai Jepang pada tanggal berapa? Tanggal 22 kalau nggak salah, hari Sabtu kemana lah. Jadi kita di sini akan muter-muter ke festival Enichisai Jepang ini untuk mencari apa ada apa aja di festival ini. Jadi langsung aja kita jalan-jalan coy. 3, 2, 1, go! Bagian animnya, dan di sini kita lewat mana ini? Kita lewat mana aja deh? Nih di sini rame. Nah tuh rame tuh, awas tuh. Oke, ini jadi festival bagian animnya kalau nggak salah. Ini anim bagian animnya di sini. Di sana tadi area boy band dan girl band kalau nggak salah deh. Jadi langsung ya. Ted, ini jadi kita nemu cosplay Ted Mayusa. Sini bentar. Oke, Ted Mayusa. Foto dulu ya sama Ted Mayusa nih, Tatsumi. Siapa sih namanya? Oke, setelah kita udah foto sama Naofumi dari anime Tetyusa kalau nggak salah ya. Jadi kita langsung aja jalan ke ini ke festival Jepangnya, yaitu dengan festival animenya utamanya di sini. Bocah ngapain lagi? Oke, jadi ini dia jalan didorong ya atau ditarik dengan orang-orang, bukan pakai mesin, bukan pakai alat, pokoknya dia itu didorong sama ditarik depannya. Kita nggak kelihatan karena jauh banget itu, dan juga itu kayaknya sempit ya, nggak bisa lewat kita ke sana. Mending nunggu dia jalan baru kita lewat ke sana, yuk. Cari si ini kali ya yang jual figur gitu. Mana figurnya? Ini ada air apa ini? Air apa ini ya? Masih ya. Lu mau kemana muternya? Kemana ini ya? Ayo, kesana. Nyari figur dulu yuk. Nyari botnya si Q. Kalau nggak salah ada Q di sini deh, kan? Tapi kita cari dulu aja deh. Oke, jadi jalannya sini ke mana ini? Emang itu? Ini nyari bot nih. Botnya nggak tahu kemana nih bot. Rame banget coy. Ampun dah. Yang kelihatan mulut gua doang ya? Oh iya. Bete nggak? Jadi di sini gue nggak sendirian sih, ditemenin oleh adik gue.
dia nyari kayak gantungan kunci gitu kan, gantungan kunci atau bisa dibilang figur yang murah-murah. Kalau ada figur yang murah kita ambil aja. Jadi di sini ini masih rame banget ya. Ini apa nih? Ini anime merchandise. Terus ini apa ini? Ini anime titip Jibranimo. Oh, di sini kalau enggak salah website-websitenya deh. Tuh, lihat tuh. Tuh ada siapa tuh yang oh, ini. Nah, ini yang kita cari nih. Tuh. Ada yang lucu enggak? Ada yang lucu enggak? Banyak loh kalau memilih tuh, mumpung masih banyak. Tanya dulu. Nang, gantungan berapa nang? Nih, hah? 15. Yang atas? Ini sama semua? Oke, jadi sekitar 15 ribuan ya. Ini murah sih ini. Mau yang mana? Kita beli yang ini aja deh. Mana tadi yang lain. Jadi mau yang mana dulu? Yang lucu, yang ngeselin pokoknya. Mana tadi LLN ya? Kita nyari yang LLN ya, LLN mana? Awas jatuh. Ini dia. Jangan lekatnya. Yang mana ya? Tadi pesan nggak ada kan? Ini dia. Ya, 15 satu. Kan yang abang bilang kan? Bang. Cari yang kecewa-cewa. Ini lucu kali ya. Tapi kurang bro, gambar bro. Lucu nih. Tapi jangan deh. Mana tadi ya yang ini yang kayak punya abang nih. Mau itu. Mumpung jam segini masih banyak tuh, kalau udah sore mah udah pada tinggal yang sisa-sisa. Cari dulu dah. Satu kayak punya gua, padahal gua udah ada satu, jadi ada dua ya. Ini milih-milihnya agak lama nih kita nih kan. Agak cari yang bagus. Tadi dua bang ya? Yang LLN gak ada lagi mang. LLN. Udah tiga aja dulu. Udah tiga aja dulu, ntar kita muter lagi. Ya oke.
Ini karakternya siapa ini namanya? Iya. Siapa kan aku? Ayo jangan sabar dikejar. Bro, ini namanya siapa, Bang? Bro. Nah, ini Cika, ini si Glenn, ini si Babu. Oke, tiga itu. Figurnya mana ini figurnya ya? Dari figur, figurnya di ini apa ini? Pure Zenito. Ini kayaknya kaos deh. Iya kaos. Jadi kita kemana lagi sini? Kita kemana lagi nih? Oke, ke kerumunan ini dulu deh tadi deh. Kan ke sini belum ya? Ada siapa? Oke, ini ada Megumin Kato kan, Megumin Kato. Ada Megumin Kato, terus ada siapa lagi ntar ya? Nih banyak banget yang cosplay di acara Kenichi Saile. Nama juga festival Jepang kan, jadi tak luput dari cosplayer para anime. Kita kemana lagi? Yang enak kemana lagi? Kita enaknya ke. Ini kayak ini bantal. Iya ini bantal. Ini bantal di sini semua bantal ya. Dapat apa aja? Mana? Itu. Ini kita udah ada di tempat-tempat bantal nih. Gak tahu isinya apa aja bantal. Kemana lagi? Oke bro, lanjut ke mana kita nih? Kota pensil jelek tadi. Jadi ini apa nih? Bot apa? Kita nyari botnya Q yang penting kan? Mana botnya Q? Tuh masih banyak di sini. Gantungan kunci kan? Ini botnya siapa ini? Nggak tahu deh. Mas. Botnya si Q mana ya? Kok nggak ketemu-temu ya? Nenek. Oke. Yuk. Lanjut jalan-jalan ke mana lagi nih? Ke sana yuk, coba yuk. Kita menelusuri aja satu-satu kan, nggak tahu kemana ini jalannya. Yang penting jalan-jalan aja kita kan di sini. Oke, tadi tuh orang itu megang boneka wibu kayaknya. Kita beli apa sini ya? Ini makanan semua kayaknya. Ini langsung aja, sini rame. Langsung aja. Di sana ada apa nih? Di sini makanan semua, kita cari figur dulu, figur. Ya kan, ya beginilah festival anime Enikisai seperti ini suasananya kan. Jadi ya keramaiannya ya makanan Jepang nih. Nih kayak gini-gini nih makanan Jepang nih. Takoyaki yang 1000-an. Oke, jadi ini ada apa lagi di sini kan? Anime accessories custom. Katanya. Tapi kalau gua mau orang gua jual sendiri kan di rumah gua juga punya. Beli enggak ya? Enggak usah kali ya, nanti aja ya.
ini Doki Doki kan. Ya jalan lagi yuk. Tuh tuh tuh, SK kita tolong enggak? Ini nih yang dipegang ini ya. Yuk. Kamu kan cari minum yang gocengan. Enggak. Ah, ini John Gen nih. Ini dia figurnya nih. Yuk, sini dulu yuk. Kita nyari Q, Q-nya enggak ada mana. Mana Q-nya? Ini baju-baju gitu, kayak baju ini, figur. Kan ini John Gen semua. Ini apa sih? Squishy deh. Squishy. Ini squishy. Eh bukan deh. Ini plastik gitu. Ini kemana lagi? Oh itu ada kaos-kaos juga tuh. Yuk kita cari Q dulu yuk. Q di mana Q ya? Sumpek banget gila. Tapi adem-adem sih sini, angin semriwingnya kan. Ani eh bukan. Kita nyari Q. Set lah rame banget. Ntar di situ ntar kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu kan. Sesudah jalan-jalan kita. Ini kemana ini? Nah, emang festival Jepang, masa festival Jepang yang datang orang ini orang kayak orang proyek. Jalan sana kita balik. Ambil motor. Oke, ini kemana lagi kita nih? Oh, ini mah pintu masuk tadi. Teman-teman saya kembali bertemu dengan Merah Putih Jam. Follow Instagramnya. Wah, panggungnya di sini, kita nggak bisa lewat. Ke sana aja. Panggungnya, panggung ini kayak apa sih ini? Ya kayak semacam jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan terus dia juga kayak tuh kan disuruh minggir kita. Oke, gua diusir kayaknya kan. Ya. Sini minggir. Ayo minggir. Ini festivalnya. Ini kayak arak-arakan gitu kan, ini arak-arakan dari budaya Jepang seperti ini. Oke, mana dia? Kita disuruh minggir. Jadi ini ditarik ya, sekali lagi dia bilang nih kalau nggak salah ditarik ya. Terus ini ada penjaganya kan, tambang-tambang. Oke, buatnya Q berarti. Ternyata di sini kita cari-cari jauh-jauh ternyata ada di sini kan booth-nya. Kita nyari figur Luz. Iya ini ya, sekalian kita beli dan sekalian kita beli figur kalau nggak salah ya, figur tuh yang Luz-nya di belakang tuh. Tuh ada Luz. Kita nyari yang Luz-nya aja di booth-nya Q. Muka aku nggak kelihatan ya, tutup sinar matahari bro. Jauh sekali kan. Ini boot ini nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan. Tuh disamperin dulu. Di situ tulisannya boot ini nggak kelihatan ya. Terus lokasi boot boleh jelek tapi isinya keren. Iya emang keren kayaknya sih. Coba kita cek ya. Ini figurnya si Q yang Luz nih. Itu ada Miku kayaknya deh tuh. Tadi udah diarah ke sana, kita bisa lewat ke depannya. Kita mampir ke booth-nya Q terlebih dahulu kan.
Oh, jadi dia ada manual, ada manualnya di sini. Yang kita tuju adalah figur loss-nya terlebih dahulu kan. Yuk kita cek yuk. Yuk kita cek. Boot-nya Q ternyata rame. Lihat tuh. Jadi di sini rawan banget pencurian, bro. Jadi kita, nah ini dia yang kita cari. Sip. Ini yang dijual udah? Ya. Boleh. Ini berapa nih? Itu yang loose, nggak pakai airbox. Ya nggak masalah. Aku biasa yang loose. Oke. Ini yang 150, ini yang 150, ini 130, paling bawah 100, yang atas 200. Ah, ya nggak ada sawo ya? Tadi ada habis. Sawo gitu, yang sawo-sawo. Iya. Tadi biasa langsung. Di belakang ada lagi masalah. Ada. Yang XG itu ada. Zumbrek yang 400 kalau nggak salah. Yang kita dengar. Iya. Ya, ada. Ada dalam. Coba kita lihat dulu. Ya. Kita mau narik itu bingung-bingung. Oh, tuh dia tuh cara tuh. Di atas ya. Taruh kita itu dulu deh. Walaupun kita Elise-nya udah kita unboxing. Ini nggak bisa lewat kita ini. Ntar kita lihat-lihat dulu. Apa? Dari Cinderella tuh. Oke. Jadi.
siapa bro? Dari Riri. Dari Riri ya. Dari apa ini? Kok ada Sekarno. Oh, Sekarno ya. Oke. Okay. Ada Miku di sini, ada Miku semua, ada Naruto. Ya, diambil satu. Mana? Enggak. Abang tadi mau tadi. Bukan. Ntar tunggu dulu deh. Tunggu ada lagi. Langsung hilang satu tuh, udah diambil satu. Diambil satu. Thank you.